Berita duka wartawan senior Yamin Indas meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Insan Press di Sulawesi Tenggara berduka atas kepergian selama-lamanya wartawan senior Haji Yamin Indas, Ketua PWI periode 1994. Kepergian almarhum juga pensiunan wartawan Kompas dan wartawan Harian Tegas ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Betapa tidak, sosok Yamin Indas yang lahir di Kabaena, Kabupaten Buton, 7 Maret tahun 50 itu semasa hidupnya merupakan panutan di lingkungan keluarga. Almarhum menghembuskan nafas terakhir pada Minggu 24 Mei dini hari sekitar pukul 2.30 WITA, meninggalkan dua orang istri dan seorang anak laki-laki usia balita 2 tahun. Wah, cuma punya satu anak ya, balita 2 tahun. Tapi istrinya dua ya. Bapak ini disiplin, tegas dan teguh pada prinsip hidupnya, kata istri, kata salah satu istri almarhum ya, Hajah Malika Maliha. Gitu ya, PWI kehilangan wartawan, salah satu wartawan seniornya, Haji Yamin Indas. Terima kasih fajar.co.id.